Ya gak boleh lah, wong aku kerja sak minggu kok dibayari 170. Ya gak jenenge gak adil iku jenenge. Seorang wanita menjadi korban kekerasan saat meminta kekurangan gaji yang diterimanya. Wanita tersebut menyebut ia bekerja selama 6 hari namun hanya dibayar 4 hari kerja. Video tersebut viral usai dibagikan oleh akun Instagram @andreli_48, Senin 31/1. Pekerja tersebut diduga bekerja toko kue lumpur bakar di Sidoarjo. Ya gak boleh lah, wong aku kerja sak minggu kok dibayari 170. Ya gak jenenge gak adil iku jenenge. Awakmu bayari aku lengkap ta enggak? Oh, mau video ta? Iyalah. Lho aku ya menjelasno iki sih. Iya, tapi cocokmu iku lho cocok banter-banter. Iki wis gaji yo wis. Awakmu gak apa gaji yo iki. Hei. Eh, Mbak Fit, gak boleh.